Alhamdulillah korban yang tenggelam sudah bisa terevakuasi, sekarang lagi dibawa ke rumah. Yang hanyut tenggelam di Sungai Cisangu. Alhamdulillah tadi pagi sekitar pukul 8.20 menit sudah menemukan hasil. Korban diketemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama kali diketemukan oleh anak-anak yang kebetulan sedang berenang di lokasi kejadian. Dengan posisi ketika anak-anak berenang, posisi korban terinjak badannya oleh anak-anak. Dan selanjutnya korban barulah muncul ke permukaan air. Angkat tali pegangannya itu.